GG Tua. Oke. Nah, iya. Ini kan kita temunya Dewi Persik. Kok lagunya lagu Fitri Karlina? Justru itu, justru untuk mengingatkan cewek yang pernah dekat juga dengan kamu. Semua yang dekat sama kamu terkenal ya, Put. Oh, kamu mau terkenal. Gandhi, dia udah terkenal. Kamu mau terkenal? Saya sudah terkenal lebih dahulu. Oh iya. Oke, gini ya. Untuk sekarang kita juga akan beri kesempatan untuk tes suara. Tadi kan Bang Ipul bisa tes suara. Nah, sekarang selfie. Kira-kira kamu sebagai orang yang mengenal DP juga mau ngetes dia menyanyikan lagu atau berteriak atau apa yang menurut kamu ciri khasnya Dewi? Oke. Biasanya aku sering dengar kalau Dewi Persik itu sering bawain lagunya Nirmala. Nirmala. Iya, tarikannya, powernya itu udah pasti ketahuan deh kalau. Contohin dong. Ya udah, sekarang kita dengerin lagu Nirmala ya. Suara mulai dari tabung warna merah. Bagian apanya ralnya? Bagian apa? Bagian ralnya. Oh, ral. Oke. Okay. Ralnya ya. Yang kayak gimana tuh ralnya? Diciptakan seorang. Situnya ya. Oke, merah, silakan. Tabung merah. Diciptakan seorang insan. Aduh, ini nomor warna merah ya? Merah. Lembut hati baru pandangan. Renret. Apabila berkata seluruh alam menyaksikan kesyaduan. Oke, cukup merah. Sekarang warna hijau. Jangan-jangan yang hijau gak ngerti lagu. Oke. Hijau ngerti lagunya kan hijau? Hijau. 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 Diciptakan seorang insan. Oh. Lembut hati baru pandangan. Ya. Emang lembut-lembut gitu ya? Mirip banget. Apabila berkata. Oke. Coba teriakan yang sore-sore kayak gimana? Coba, jangan di seluruh alamnya. Nih. Itu kalau sore begini teriakannya. Oke. Sekarang tabung kuning. Sebentar kuning. Tabung kuning. Diciptakan seorang insan. Lembut hati maaf, bukan insan. Ini kok insan? Lu pikir ikan? Insan. Insan kok, kuping gue. Oke, kuning ulangin. Insan ulang. Ya, bukan okay. Insan. Oke. Okay. Insan ikan kali ya. Silakan kuning. Diciptakan seorang insan. Nah, ini benar. Lembut hati baru pandangan. Benar, ini waktu Dewi Persik masih di Jember nih. Apabila berkata. Oke, itu ya, cukup ya. Oke. Siapa yang cukup? Mirip banget ya. Nah, menurut lo kira-kira dari sini. Aduh, pusing gue. Siapa nih? Pul, jangan kebanyakan ngomong, Pul. Dari sini kira-kira tabung warna apa nih? Kalau aku sih merah sama kuning. Antara merah dan kuning ya. Merah dan kuning. Oke. Okay. Ini benar-benar saru banget, tiga-tiganya mirip. Oke. Tadi gua bilang sih beda loh. Enggak, sama. Cuman bedanya antara insang sama insan. Oke. Billy boleh ngetes, Papi. Billy. Kan bertiga ini udah ngetes. Yeah. Bang Billy pengen ngetes. Bang Billy kan tahu banget suara mami, karakter-karakter, suara-suara becek kita tahu ya. Kamu panggil mami juga. Mami, iya DP. Oke, Bang Billy pengen ngetes suaranya mami nih. Yang nyanyiin lagunya Kotak. Kotak? Otak. Iya. Karena Bang Billy tahu banget ketika pas tarikan rock-rocknya tuh, ya kan. Lagu yang Kotak yang mana? Yang beraksi apa yang mana? Yang liriknya kayak gini. Hey, yang ada di sana. Nah, lumayan ya. Kayak gitu ya. Semua happy. Gak hey, gitu. Yang ada di sini. Gak gitu. Coba lu. Hey. Yaudah, mulai dari tabung warna kuning dulu nadanya. Silakan, warna kuning. Yang ada di sana semua bernyanyi. Hey, yang ada di sini semua happy. Oke, cukup. Tabung hijau, silakan. Tabung hijau. Bang Billy nih. Hey, yang ada di sana semua bernyanyi. Ini Dewi nih. Hey, mami. Yang ada di sini. Yami. Semua
Hijau ya, ini hijau. Oke, hijau. Oke, okay. Sekarang pilih hijau. Merah, tahan dulu. Dengar dulu nadanya. Merah. Silakan. Merah. Hey. 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 Yang ada di sana semua berjanji. Hey. Yang ada di sini. Wah, kok kalau yang merah Dewi Persik mau ke toilet. Ya, 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 ya. Kayak gitu. Jadi benar-benar merah bukan ya. Oke, ya udah. Hijau. Sekarang yang paling benar adalah pasang kuping baik-baik lagi, selfie pasang kuping baik-baik. Udah gue pasang dari tadi nih. Nah, jangan sampai salah karena lagunya akan dilanjutkan dan ada pemirsa di rumah juga. Silakan ikut memilih tabung warna apa, mention ke Twitter kita di @realstar_d7. Hashtagnya adalah realstar_dp. Ada hadiah menarik menanti Anda. L7, lanjutkan musiknya. Begitu tadi, tandanya kalian sudah harus memilih dan memvoting kira-kira ditabung warna apakah real star-nya. Pegang alat voting kalian. Oke, okay, pegang semuanya. Dan silakan, ada 3 tombol warna, merah, hijau, dan kuning. Menurut Anda, kira-kira real star-nya dari mana? Hijau. Voting dimulai dari sekarang. Hijau. Saiful, hijau. Billy tetap merah? Merah dong. Jeremy? Tetap hijau. Tadi kan hijau. Awal pertama gue merah, salah. Yeah. Yang kedua nih bener nih. Selfie? Kuning. Kuning, selfie kuning. Semua berbeda-beda. Dan Anda pemirsa di rumah juga pasti berbeda pendapat dengan teman-teman atau keluarga di rumah. Nah, saat lagi kita akan mengetahui di mana real star-nya berada dan apakah tebakan Anda benar atau tidak. Kalau begitu, voting kita tutup. Kalau sampai Saiful Jamil benar sesuai dengan janji DP tadi, kamu boleh memanggil dia Mimi lagi. Mimi. Hah? Mami. Mami. Kalau Mimi Krisdayanti sama Anang. Oke, okay, oke. Okay. Mami ya. Mami. Dan kamu kalau Mimi ini Ambu. Tuir dong. Ambu, panggilan Bundo. Sunda. Iya. Ambu ya. Kalau begitu, sekarang kita akan lihat hasil pemilihan atau hasil voting dari masing-masing tabung. Tabung berwarna merah mendapatkan hasil voting sebesar 100. Berapa yo? 49. Besar. Arya 49. Jumlah yang lumayan banyak loh ya. Hampir 33%-nya. Dan kalau begitu tabung warna hijau mendapatkan hasil voting sebesar 50. 51. 46. Dan tabung warna kuning mendapatkan hasil voting sebesar 50 berapa? 55? 55. Wow, congratulations. Banyak tuh. 55. Sementara ini tabung warna kuning yang mendapatkan hasil voting paling tinggi, namun belum tentu itu adalah real star-nya juga, ya. Namun sekarang tabung berwarna hijau yang mendapatkan hasil voting paling rendah
akan kita eliminasi. Siapakah ada di dalam tabung warna hijau? Tabung berwarna hijau sebagai tabung yang memiliki voting paling rendah. Tunjukkan dirimu. Safina umurnya berapa? 14. Oh my god. Oh. Maka kita wajarlah kalau dipanggil ABG tua. Gue enggak. Jadi gue enggak ABG tua lo tua. Tapi papi suaranya udah mirip Dewi Persik, iya. Terus bukan juga deh. Juga mirip loh. Katina, kamu udah punya pacar belum? Belum. Masih 14 tahun, Bang. Ya, enggak boleh. Kamu tipe cowoknya kayak siapa? Model tipe pilih, cowoknya. Pilih di antara kita bertiga, berdua. Di antara kita berdua yang cowok kan? Nah, saya juga dong saya. Eh, ini kan cowok, ini cowok. Pilih sama Bang Ibu. Laki banget. Laki habis. Ini laki habis. Ayo, antara pilih Jeremy enggak usah ya. Ya udah Jeremy Bang, sama bentar, saya. Bentar, tapi. Kalau andai-andai kita semua belum punya, ada yang punya. Kalau ya, belum punya. Misalnya. Dan ini aja deh, papi sama Bang Billy aja deh. Jangan Saiful Jamil, jelas-jelas Dewi Persik aja yang umurnya lebih tua dari ini. Bisa dibohongin, apalagi yang masih yaudah, muda. Ya udah, kita sama orangnya. Dibohongin, jangan-jangan. Tipe idola kamu, kayak siapa? Yang kayak Bang Uya. Kayak saya! Aura kucing, pinter. Kucing. Pilih suami yang kaya, jadi nggak perlu kerja. Mohon maaf, namanya siapa sayang? Safina. Safina, Bang Billy sering ke Singapura. Itu dokter katarak mata bagus loh. Kau periksa nggak? Dia harus selalu dia lo nggak kuat aja sih. Ya udah, Safina. Jauh ke Singapura. Kamu sehari-harinya apa? Pelajar. Pelajar. Emang suka nyanyi bagaimana? Lumayan. Oke. Okay. Kamu mau belajar nyanyi, ntar aku ajarin nyanyi loh. Bu, nyari yang kayak gini, dijamin. Namanya udah ketahuan. Safina, Wamada, Warohma. Pilih. Safina, Saipul. Ya udah. Tapi Safina. Safina, Saipul, Nisa Oda. Ya udah, Safina, maaf sekali kamu tereliminasi sih, tapi lumayan kamu sampai ke babak ini. Dan terima kasih Safina, nanti tim BB jangan lupa ya. Ngomong apa minta tim BB? Apa? Jangan beresin anak orang. Hei! Ya udah, kalau begitu tepuk tangan buat Safina, terima kasih Safina. Hei, mau nanya, Safina. Udah. Safina, pulang ada yang jemput nggak? Kenapa lo? Ya udah. Ya, kalau begitu. Ya, apaan? Mau. Senang ya ada seger-seger gini ya. Iya Allah. Dulu gua kena Dewi Persik masih begitu. Masih lugu ya. 17 tahun. 17. Eh, enggak 17 tahun. Saya pun senang. Ada juga dari ada dari Bogor yang masih lugu mau? Mau. Ada mau? Mau. Namanya Nur. Nurdin. Oke. Agak rese. Aduh. Ya udah, kalau begitu sekarang di manakah Dewi Persik atau Real Sarre berada? Apakah ada di tabung warna kuning yang memiliki hasil tertinggi atau tabung berwarna merah? Merah dong. Apakah pilihan Anda pemirsa di rumah juga benar atau tidak? Kita akan langsung saksikan. Real Star dan peserta yang tersisa silakan keluar bersama-sama.